Halo guys, ketemu lagi bareng aku Asri Melana dari tim jurnalistik SMA Wijaya Putra Surabaya. Nah, di belakang aku sedang berlangsung kemeriahan dalam rangka lomba peringatan Hari Kartini. Wah, pasti pada penasaran kan? Yuk, bareng aku kita kepoin lomba hari ini. Thank you.
kakak yang udah juara, kita boleh nanya enggak? Boleh. Iya, boleh. Kita mau nanya gimana sih perasaannya jadi juara untuk lomba kali ini? Kalau aku sih biasa aja sih, maksudnya gampang. Kalau saya sendiri sih tentunya seneng ya, soalnya ini pertama kali ya saya ikut lomba-lomba gini, dan ini anak ini gak pernah ikut lomba, jadi pertama kali ikut lomba itu langsung menang, itu kayak seneng banget gitu. Gitu ya kak. Terus kan ini semua kan butuh persiapan ya. Terus apa aja yang kalian siapkan waktu lomba ini? Sebenarnya gak ada persiapan yang sangat-sangat penting. Soalnya sudah pasti menang. Gak gitu. Maksudnya persiapannya itu sebenarnya kita tuh masih bingung penentuan buat finalis ininya. Tapi kebetulan pas itu hamin beberapa jam, kita langsung ditentuin, langsung fitting baju. Fitting baju itu dari pulang sekolah sampai jam 5 sore kak. Nah kayak gitu, jadi lama. Sebenarnya gak ada persiapan apa-apa ya. Kita latihan paginya di sekolah. Oh gitu ya, oke makasih ya kakak-kakak. Gimana perasaan ibu menjadi juri di event kali ini, di lomba kali ini? Oke, alhamdulillah ya, untuk event dari lomba Kartini kali ini saya ditunjuk sebagai juri. Nah, alhamdulillah banget juga, bersyukur juga, berterima kasih juga. Kenapa? Karena memang jadi juri untuk anak-anak itu juga nggak mudah gitu. Jadi saya juga lebih termotivasi untuk lebih mengarahkan anak-anak, kemudian menganali bakat-bakat dan juga talent yang terpendam dalam diri mereka. Begitu ya Bu. Terus ada kesan nggak buat event ini? Terus kedepannya harus gimana lagi gitu? Kesannya tentu sangat berkesan banget ya. Kenapa? Karena dalam event ini kita juga bisa mendapatkan talent-talent ataupun kita bisa mengetahui potensi-potensi dan minat bakatnya. Kemudian untuk kedepannya juga semoga siswa-siswi SMA Wijaya Putra yang telah dan juga yang belum berpartisipasi nanti dapat mengikuti ajang yang lebih tinggi. Gitu. Oh, begitu ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama.